Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik dengan saya Puspita Yulendari dalam mata kuliah Satuan Operasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengajak adik-adik belajar tentang size reduction atau penghasilan ukuran. E, penghasilan ukuran ini merupakan salah satu mata kuliah atau salah satu e, subbab dalam mata kuliah Satuan Operasi yang bertujuan untuk e, kita dapat memahami bahwa dalam setiap proses pengolahan hasil pertanian untuk menghasilkan sebuah produk, pasti kita akan melakukan kegiatan yang namanya pengecilan ukuran. Nah, sebelum masuk kepada materi, maka saya akan mencoba menjelaskan kepada adik-adik eh, terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah ini. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mengharapkan agar mahasiswa mampu menguasai teknologi pengecilan Pengecilan ukuran dan juga mampu mendemonstrasikan serta menganalisis teknik pengecilan ukuran, teknik perhitungan energi yang dibutuhkan untuk pengecilan ukuran dan peralatan apa saja yang digunakan. Ya, jadi e, kalau kita sudah memahami capaian pembelajaran e, mata kuliah ini, maka kita akan masuk ke dalam penjelasan e, apa itu e, pengecilan ukuran. Ya, jadi e, Sebelum kita menjelaskan terkait dengan apa itu pengecilan ukuran, maka kita harus terlebih dahulu e, melihat e, kondisi yang ada ya pada masyarakat. Jadi, kita selama ini sering sekali e, melihat banyak sekali produk pangan ya yang dijual di pasar. E, dalam bentuk yang sudah menjadi produk, ya, misalnya seperti tepung, ya, tepung itu bisa seperti tepung beras, tepung terigu, tepung ketan, ya, ataupun juga kita melihat eh, olahan pangan seperti keripik, ya, baik itu keripik singkong, keripik kentang, keripik talas, dan sebagainya, nah. Uh, kalau kita sudah melihat bahwa begitu banyak sekali produk pangan yang bisa uh, diubah menjadi tepung, ataupun keripik, ataupun juga makanan buah-buahan yang uh, dipotong kecil-kecil, nah uh, artinya kita harus memahami bahwa produk tersebut tidak langsung uh, berasal dari uh, hasil pertaniannya. Jadi masih memerlukan yang namanya perlakuan secara khusus untuk merubah hasil pertanian tersebut menjadi produk pangan yang kita inginkan. Nah, jadi kalau ditanyakan dari manakah asalnya seperti tepung beras atau tepung terigu ataupun misalnya tepung ketan, berarti tepung beras itu berasal dari eh, beras yang mengalami proses penggilingan. Nah, kita tahu yang namanya beras itu adalah berbentuk butiran-butiran. Jadi ketika dia berubah menjadi tepung beras berarti dia mengalami proses penggilingan. Nah, proses penggilingan tersebut adalah e, pro, di mana proses tersebut merubah butir beras menjadi tepung beras ya. Jadi ukuran dari Awalnya butir berubah menjadi tepung. Nah, itu dilakukan dengan alat yang namanya alat penggiling. Nah, perubahan dari butir beras menuju tepung beras itulah yang dinamakan pengecilan ukuran. Begitu pula dengan e, keripik singkong dan keripik kentang ya. Jadi keripik singkong dan keripik kentang itu dibuat dari hasil irisan-irisan tipis umbi singkong ataupun juga kentang yang kemudian setelah diiris tipis dilakukan proses penggorengan ya kemudian setelah dilakukan penggorengan bisa diberikan rasa dan juga tampilan kemudian dikemas dengan apik nah kalau kita tanya ketika keripik singkong dan keripik pisang itu sudah dijual di pasaran dan kita ingin mengetahui bagaimana prosesnya maka ya tadi yang saya sampaikan bahwa proses tersebut adalah terjadinya karena singkong dan kentang itu diiris secara tipis dengan menggunakan alat pemotong yang namanya adalah pisau nah Perubahan dari umbi singkong dan kentang menjadi keripik singkong dan keripik kentang itu pun juga dinamakan pengecilan ukuran. Nah, eh, dari beberapa contoh tersebut itulah yang dikatakan sebagai operasi pengecilan ukuran ya. Jadi operasi pengecilan ukuran itu merupakan satu operasi yang paling banyak dilakukan pada industri pangan. Nah, Adik-adik, ketika kita sudah memahami bahwa eh, ternyata nyata hasil pertanian yang kita e, dapatkan tidak bisa langsung kita konsumsi secara utuh ya. Tidak semuanya bisa kita langsung konsumsi e, ber, la, tidak tidak semuanya langsung bisa kita konsumsi setelah panen, ya, jadi harus melakukan beberapa tahapan terlebih dahulu agar menjadi produk pangan yang diinginkan oleh konsumen atau masyarakat. Ya, jadi salah satu proses dalam industri pengolahan bahan pertanian juga banyak dilakukan oleh industri pangan, ya, karena apa? Karena yang namanya industri pangan itu kan akan menciptakan sebuah produk pangan. Nah, produk pangan itu e, bisa menjadi suatu produk apabila mengalami beberapa proses perlakuan atau operasi perlakuan. Nah, operasi perlakuan merubah dari hasil pertanian menjadi produk, maka itu juga dikatakan sebagai salah satu langkah dari pengecilan ukuran. Ya, nah. Eh, ada beberapa proses yang dilakukan eh, untuk mengubah eh, hasil pertanian eh, menjadi sebuah produk eh, bisa dilakukan dengan proses penghancuran ya ataupun juga pemotongan ataupun juga eh, pemot, eh, apa penipisan ya sama saja ya dengan pemotongan jadi proses penghancuran atau pemotongan suatu bentuk padatan itu akan diubah menjadi bagian yang lebih kecil biasanya dilakukan oleh gaya mekanik. Ya, kalau dikatakan gaya mekanik artinya kita akan menggunakan tenaga untuk mengubah hasil pertanian tersebut menjadi produk yang kita inginkan. Ya, berarti ada tenaga, ada tekanan, ada eh, penghancuran, penggerusan dan sebagainya. Nah, dari sini adik-adik maka kita akan mengetahui bahwa yang namanya operasi pengecilan ukuran itu adalah Unit operasi yang di dalamnya dilakukan pemecahan bahan menjadi bahan dengan ukuran rata-rata yang lebih kecil dan mengaplikasikan gaya seperti penekanan atau compression force, kemudian gaya benturan atau impact force, atau gaya pencukuran atau pemotongan atau sharing force ya. Jadi beberapa gaya inilah yang dijadikan sebagai dasar operasi pengecilan ukuran ya. Jadi salah satu operasi dalam dunia industri di mana komoditi pertanian itu dikecilkan ukurannya untuk menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai mutu dan nilai tambah yang tinggi. Jadi artinya kegiatan atau operasi pengecilan ukuran itu e, merupakan salah satu upaya bagi pelaku industri untuk dapat meningkatkan mutu produk yang dihasilkan dan juga memberikan nilai tambah pada hasil pertanian tersebut menjadi jauh lebih tinggi ya. Kalau seandainya kita hanya membeli pisang dalam bentuk pisang e, buah pisang saja mungkin harganya E, hanya beberapa ya standarnya. Akan tetapi kalau dia sudah dirubah menjadi keripik, dijadikan bolu, dijadikan roti dan sebagainya, maka pisang tersebut akan memiliki nilai tambah yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar membeli pisang e, buah pisang saja. Nah dari sini adik-adik, maka perlu kita pahami bahwa yang namanya operasi pengecilan ukuran itu. E, dilihat berdasarkan e, wujud ya jadi kalau dilihat berdasarkan wujud akan terbagi menjadi dua kategori yaitu adalah wujud dalam bentuk bahan padatan dan juga cairan ya jadi kalau padatan itu artinya kita bisa mengolahnya dalam bentuk pemotongan, pengirisan, dan sebagainya, atau penghancuran. Tapi, kalau dalam bentuk cairan, pengecilan ukurannya nanti kita akan melakukan beberapa proses yang lebih spesifik lagi. Nah, kemudian dalam operasi pengecilan ukuran itu biasanya dilakukan dengan beberapa metode, ya, bisa dilakukan dengan pengayakan ataupun juga penyaringan eh, tujuan dari pengayakan atau penyaringan itu sendiri adalah untuk memisahkan bahan pangan berdasarkan ukurannya kemudian juga eh, ada operasi pengecekan ukuran itu eh, contoh yang dari eh, pengayakan yang paling mudah adalah ketika kita membuat tepung ya jadi eh, ketika tepung eh, butiran misalnya butiran beras itu digiling dengan alat penggiling maka belum tentu proses penggilingan itu akan semuanya menjadi tepung tepung sehingga perlu sekali dilakukan yang namanya kegiatan pengayakan. Dengan mengayak eh, tepung beras tersebut, maka kita akan memperoleh derajat kehalusan yang lebih eh, seragam ya, relatif lebih seragam. Jadi kalau sudah disaring atau diayak, maka kita akan melihat eh, apabila eh, ayakan tersebut eh, lolos atau melewati dari saringan tersebut berarti tepung tersebut jauh lebih halus dibandingkan tepung yang tertahan ya. Nah itu adalah salah satu operasi pengecilan ukuran bahan padatan. Nah selanjutnya adalah Bagaimana cara kita kalau ingin melakukan proses pengecilan ukuran e, dengan cairan ya, atau wujudnya adalah cairan? Jadi, kalau wujudnya e, adalah cairan, itu biasanya diaplikasikan untuk mengecilkan ukuran yang berbentuk globula, globula dari cairan yang tidak dapat e, tercampur. Eh, di sini contohnya adalah globula minyak dalam air ya, jadi kita tidak bisa pungkiri karena minyak dan air itu memiliki berat jenis yang berbeda dipastikan akan sangat sukar untuk dilakukan proses e, pengecilan ukuran nah dengan adanya metode pengecilan ukuran cair ini, maka operasi pengecilan ukuran ini dilakukan atau diistilahkan dengan cara yang namanya homogenisasi atau emulsifikasi. Jadi, proses pemisahan antara minyak dan air bisa dilakukan dengan homogenisasi atau emulsifikasi. Ya, ini menurut Fellow tahun 2000. Nah contoh pengecian ukuran e, dari cairan itu e, kita lihat ke dalam bentuk droplet ya e, misalnya dengan atomisasi. Jadi ini sangat penting perannya. Dalam industri pangan, misalnya, adalah pro, e, proses e, produksi susu bubuk instan atau minuman bubuk instan, seperti kunyit instan, jahe instan, dan sebagainya. Ya, jadi artinya, kalau kita melihat pengecilan ukuran e, de, dari cairan itu, bukan berarti bentuknya akan terus cair nanti hasilnya. Jadi, e, misalnya, kita akan membuat susu bubuk, ya, berarti tetap dari... Susu ya, susu yang bentuknya adalah cair mengalami proses pasteurisasi terlebih dahulu, kemudian dengan suhu yang tidak maksimal ya, agar proteinnya tidak rusak. Kemudian dia akan masuk ke dalam wadah atau mesin yang tujuannya akan melakukan proses atomisasi ya. Jadi, ketika cairan dari... Susu itu akan turun atau akan disaring, ya, dengan droplet. Maka, akan disemprotkan udara dingin, ya, sehingga ketika sudah tersaring dengan droplet, ya, dengan bentuk butiran-butiran ketika disemprot. Berubahlah si cairan itu menjadi butiran-butiran seperti tepung. Nah, itulah yang nanti bisa menjadi susu bubuk instan ataupun juga minuman bubuk instan, seperti kunyit instan, jahe instan, dan sari jeruk. Ya, jadi artinya proses pengecilan ukuran itu tidak selalu berwujud padatan. Nah, dari sini. Ee, ada juga pengecilan ukuran yang kita lihat berdasarkan intensitas reduksi ukuran yang biasanya dihasilkan dan ini dibagi menjadi dua ya. Jadi ada pengecilan ukuran yang ekstrim e, yaitu adalah penggilingan. Kalau dikatakan ekstrim itu artinya merubah e, bentuk ya dengan tekanan ya dan e, mengakibatkan Produk tersebut bisa berubah aroma, rasa, dan sebagainya. Dan juga ada pengecilan ukuran yang hanya ditujukan untuk mereduksi bahan yang menjadi bentuk-bentuk yang berukuran rel relatif lebih besar. Bisa seperti bentukan irisan atau slice atau juga dadu ya. Nah, dari sini kita harus memahami yang namanya pengecilan ekstrim itu adalah Pengecilan yang menghasilkan produk dengan ukuran yang jauh lebih kecil dari uh, sebelumnya. Nah, ini dicontohkan adalah ketika kita akan melakukan pengecilan ukuran pada kembali pada uh, tepung singkong misalnya kita akan membuat singkong um, uh, kita akan membuat tepung singkong nah artinya sebelum diubah menjadi tepung singkong singkong tersebut harus mengalami beberapa proses pengecilan ukuran yang pertama adalah bisa jadi singkong tersebut kita potong dulu kecil-kecil setelah kita potong kecil-kecil, kemudian bisa jadi kita langsung parut, ya, atau kita langsung giling, atau bisa kita jemur terlebih dahulu, kemudian baru kita giling menjadi tepung. Nah, merubah bentuk dari umbi singkong menjadi tepung singkong, nah, itu dikatakan sebagai pengecilan ekstrim, ya. Jadi, merubah dari bentuk yang ukurannya besar menjadi ukuran yang sangat kecil, atau relatif sangat kecil nah kalau pengecilan yang relatif berukuran besar ya seperti uh, pengecilan yang re relatif di mana produk yang dihasilkan itu masih memiliki dimensi yang jauh lebih besar atau produk akhir uh, pro produk akhir dengan awalnya tidak terlalu berbeda signifikan yaitu tadi contohnya adalah kalau seandainya kita beli buah pepaya atau semangka ya tidak mungkin kita bisa makan secara utuh ya walaupun misalnya kulitnya sudah kita kupas tidak belum tentu kita bisa harus memakan uh, pepaya dengan ukuran yang jauh lebih besar jadi mau tidak mau harus kita potong-potong terlebih dahulu dengan tujuan untuk memudahkan kita uh, dalam mengonsumsinya nah ya jadi contohnya yaitu pemotongan di mana operasi ini menghasilkan bahan dengan ukuran yang relatif lebih besar ya jadi tidak terlalu e, berbeda signifikan dari e, hasil pertanian yang sebelumnya nah dari sini Adik-adik, ketika kita belajar ketika kita sudah memahami apa itu uh, pengecil, operasi pengecilan ukuran, maka kita pun harus memahami tujuan dan fungsi dari pengecilan ukuran itu sendiri ya. Jadi tujuan dari uh, pengecilan tujuan dan fungsi dari pengecilan ukuran, yang pertama adalah memperbesar luas permukaan bahan mengapa dikatakan memperbesar luas permukaan bahan? karena kita harus memahami yang namanya luas permukaan itu biasanya lebih besar dan berfungsi untuk membantu percepatan beberapa proses dari hasil pertanian itu tersendiri ya. jadi ada yang misalnya mempercepat waktu pengeringan bahan. nah, bagaimana kita ingin menjadi mengubah sebuah produk hasil pertanian? menjadi produk yang kita inginkan. Jadi ada beberapa produk hasil pertanian itu harus dikecilkan ukuran dengan tujuan adalah mengeringkan bahan tersebut ya sehingga bahan tersebut bisa diolah menjadi produk yang lain ya. Jadi kalau mengeringkan itu tadi seperti saya contohkan, ketika kita ingin membuat tepung singkong, maka singkong tersebut setelah dikupas harus terlebih dahulu dipotong kecil-kecil kemudian kita jemur terlebih dahulu. Baik adik-adik, eh, saya mencoba kembali menambahkan ya dari penjelasan. Jadi mempercepat waktu pengeringan bahan itu merupakan salah satu langkah dari pengecilan ukuran. Eh, karena dengan kita melakukan pengecilan ukuran, kita akan membantu hasil pertanian tersebut agar lebih mudah diolah menjadi produk yang diinginkan, ya. Ya seperti yang tadi saya bilang ketika kita ingin membuat tepung singkong maka mau tidak mau singkong tersebut harus dipotong terlebih dahulu kecil-kecil kemudian dikeringkan terlebih dahulu agar nanti bisa dengan mudah dibuat diolah menjadi tepung singkong kemudian mempercepat proses pemasakan ya atau blendir jadi proses pemasakan seperti biasa ya namanya beberapa produk pangan E, harus terlebih dahulu dikecilkan ukurannya agar e, bisa lebih cepat untuk pemasakan dari e, produk tersebut. Misalnya, nih, kita ingin membuat sayur sop, ya, ada wortel, ada kentang, kemudian ada kol, ada buncis, dan sebagainya. Ya, kalau kita memasaknya dengan ukuran sesuai dengan ketika kita membeli wortel dan sebagainya itu dipastikan akan lama proses pemasakannya sehingga mau tidak mau kita harus mengecilkan wortel tersebut dengan ukuran sesuai dengan yang kita inginkan ya wortel kentang buncis kol dan sebagainya sehingga masakan e, sop itu akan jauh lebih cepat dan bentuknya jauh lebih menarik sehingga rasa aroma atau mutu dari sop tersebut jauh lebih enak ya. Nah itu adalah tujuan dan fungsi pengecilan ukuran pertama. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi proses ekstraksi ya. Jadi kalau kita katakan mengekstrak. Nah di sini ada diberikan contoh adalah misalnya pada proses pembuatan tapioka dan gula tebu ya, di mana ekstrak eh, pati dari singkong dan ekstrak sari gula tebu akan lebih efektif dengan menggiling terlebih dahulu singkongnya dan tebunya. Nah, tadi akan berbeda dengan ketika kita membuat tepung dengan uh, pati ya. Jadi kalau uh, tapioka itu berasal dari pati tep, uh, pati singkong, sementara kalau tepung singkong itu berasal dari singkong yang uh, dijemur kemudian ditumbuk uh, uh, halus ya. Jadi kalau E, pembuatan tapioka itu adalah e, berasal dari singkong ya kemudian e, dicuci bersih diparut kemudian setelah diparut diperas nah hasil dari perasan tersebut kan akan memisahkan antara e, parutan singkong dengan airnya ya jadi nah air yang e, dihasilkan dari perasan tersebut kan akan berwarna putih butek biasanya kalau dikatakannya kemudian kita akan diamkan selama beberapa hari dan air tersebut harus kita ganti ya dengan tujuan ag adalah agar warna dari e, tapioka tersebut menjadi e, putih ya jadi mau tidak mau melakukan proses perendaman selama beberapa hari yang awalnya tadinya mungkin singkongnya warna dari perasan air singkong atau perasan pati singkong itu warnanya coklat lambat tahun menjadi putih ya. Nah itu adalah proses dari ekstraksi sama seperti mengekstrak juga tebu ya mengambil sari patinya tebu dengan menggiling ya memisahkan atau memerah tebu tersebut dan secara otomatis akan terpisahlah antara si bagas, ya, atau sisa dari gilingan tebu dengan air niranya. Nah, ya, dari situ, maka sari atau nira yang kita kenal itu bisa kita olah menjadi gula tebu. Nah, hal ini disebabkan karena yang namanya pengecilan ukuran ini dapat meningkatkan yang namanya luas kontak bahan dengan pelarutnya. Ya, jadi artinya ketika eh, singkong yang sudah digiling kemudian akan diperas. Nah, dalam proses pemerasan itu kan harus ditambahkan yang namanya air. Tujuannya adalah agar saripati dari singkong tersebut bisa dengan mudah eh, keluar ketika dilakukan proses pemerasan, ya. Pemera eh, pemerasan atau ekstraksi. Begitu pula tebu. Jadi tebu yang digiling tidak akan bisa mengeluarkan nira secara optimal bila tidak diberikan tambahan air ya. Namanya adalah air imbibisi. Jadi air yang jauh lebih hangat eh, dengan tujuan agar sari gula atau sari nira yang ada pada tebu itu bisa dengan mudah diperah ya. Nah, itu adalah eh, meningkatkan efisiensi proses ekstraksi. Nah, selanjutnya adalah tujuan dan fungsi dari pengecilan ukuran itu sendiri, yaitu adalah memenuhi standar ukuran produk tertentu untuk atau untuk memudahkan dalam penggunaan atau konsumsi. Nah, ini agak sedikit berbeda. Jadi, kalau yang terakhir ini lebih kepada bagaimana kita memuaskan konsumen. ya Jadi, pada awalnya kita hanya Uh, ingin sekedar mengecilkan ukuran, uh, merubah singkong menjadi keripik singkong, akan tetapi harus disesuaikan dengan selera. Jadi kalau uh, irisan uh, singkong terlalu tebal, maka dipastikan kan tidak menghasilkan singkong keripik singkong yang renyah. Atau kentang yang terlalu tebal tidak akan menghasilkan uh, kentang yang renyah ya. Jadi mau tidak mau ketebalan irisan itu harus disesuaikan dengan keinginan dari konsumen ya. Jadi ada yang memang harus dipotong atau harus dilakukan pengirisan lebih tipis daripada ukuran biasa ataupun memotongnya sesuai dengan selera ya. Nah, ini adalah tujuan dan fungsi pengecilan ukuran. Nah, kalau begitu berarti kita akan belajar tentang aplikasi dari operasi pengecilan ukuran. Nah, bagaimanakah operasi pengecilan ukuran e, bisa dilakukan? Jadi operasi pengecilan ukuran pada bahan padat itu adalah dengan kita menggunakan unit operasi yang biasanya dilakukan untuk memecahkan bahan menjadi bahan dengan ukuran rata-rata yang jauh lebih kecil yang kita mengaplikasikan dengan e, ketiga gaya yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama adalah gaya penekanan, gaya benturan, ataupun gaya pencukur atau pemotongan. Nah, dari sini maka kita harus memahami mengapa sih kita perlu melakukan aplikasi dari gaya-gaya tersebut, ya. Eh, sehingga bisa dikatakan yang namanya pengecilan ukuran. Atau bagaimana cara mengukur kebutuhan energi yang dibutuhkan untuk operasi pengecilan ukuran. Dan pertanyaan terakhir adalah eh, bagaimana cara kita untuk memilih alat atau teknik eh, pengecilan ukuran yang tepat untuk merubah hasil pertanian menjadi produk pangan yang eh, akan kita olah. Nah, dari aplikasi inilah yang akan kita jawab eh, satu persatu, ya. Jadi, kalau kita akan melakukan kegiatan pengecilan ukuran, adik-adik, maka kita harus memahami bahwa pengecilan ukuran itu dilakukan dengan menggunakan gaya. Ya, gaya itu bisa berupa gaya tekanan, ya, atau yang pasti adalah akan memberikan tenaga dengan tujuan adalah mengubah bentuk dari hasil pertanian tersebut, seperti misalnya tadi singkong ya dirubah menjadi keripik dan sebagainya. Nah, berarti dari semua kegiatan yang kita lakukan ada hal yang perlu kita pahami dalam setiap kegiatan pengecilan ukuran kita akan membentuk membutuhkan yang namanya energi ya jadi energi yang dibutuhkan untuk pengecilan ukuran itu adalah sebagai tujuan untuk merubah bentuk ya eh, Hasil pertanian menjadi bentuk produk yang diinginkan, ya. Biasanya, proses perubahan itu dengan menggunakan energi itu bisa dalam bentuk desakan, atau paksaan, atau tekanan, ya. Jadi, makin lama desakan akan makin besar uh, hingga dapat mematahkan yang namanya gaya kohesi dan terbentuklah yang namanya suatu retakan yang makin meluas ya jadi artinya ketika kita akan uh, ketika kita memberikan energi atau tenaga pada proses pengecilan ukuran secara otomatis bahan atau hasil pertanian tersebut akan e, terbentuk sebuah retakan yang lambat laun akan menjadi lebih luas ya. Jadi akan terpisah. Jadi awalnya bentuknya satu, ketika kita ingin potong berubah menjadi dua, potong lagi jadi tiga, jadi empat dan seterusnya. Atau ketika e, misalnya adalah lada e, ingin kita buat e, tepung kita masukkan yang awalnya ukurannya adalah bulat ya ukuran dengan ukuran e, beberapa mili misalnya tiba-tiba menjadi tepung yang hitungannya adalah mikro misalnya seperti itu. Nah, dari sini maka kita pahami bahwa e, sejumlah energi yang cukup itu harus diberikan untuk dapat berubah bentuk dan atau memecahkan bahan ya. Jadi artinya energi ini semakin besar kita butuhkan maka secara otomatis akan semakin cepat mudah untuk memecahkan bahan yang lebih keras. Ya, jadi sebagian besar energi ini akan berubah menjadi panas dan hanya sedikit ya kira-kira 0,1% itu yang diubah menjadi tenaga untuk memperluas permukaannya. Nah, dari sini Adik-adik, maka kita akan mempelajari energi yang dibutuhkan untuk pengecilan ukuran. Jadi secara teoritis dapat dipostulatkan yang namanya DE Jadi DE ini adalah Energi yang dibutuhkan untuk mendapatkan sedikit perubahan dalam bentuk bahan yang namanya DX, ya determinan. Jadi, artinya ketika kita melihat determinan dari energi dibagi dengan determinan bahan, itu akan senilai dengan k dibagi dengan x pangkat n, ya. Jadi, di sini dikatakan k sebagai konstanta, sementara xn inilah yang akan kita cari. Jadi, persamaan ini biasanya digunakan sebagai acuan dasar oleh beberapa peneliti antara lain bisa digunakan oleh Retainer, Kick dan juga Bond ya. Jadi dari dari proses perhitungan terse dari proses perhitungan ini maka kita bisa mendapatkan beberapa persamaan dalam kita menghitung energi yang dibutuhkan untuk mengecilkan ukuran ya. Jadi menurut Retinger tahun 1967 Ketika kita akan melakukan pengecilan ukuran, ya, kita akan membutuhkan energi e, untuk proses penggilingan e, bahan padat menjadi penggilingan yang halus. Ya, dari persamaan yang pertama tadi, yaitu determinan e, energi dibagi dengan determinan bahan, sama dengan konstanta dibagi x pangkat 2. Nah, setelah diintegrasikan, kita akan memperoleh persamaan, yaitu adalah e dikali dengan k tutup kurung seper x2 dikurang dengan seper x1 ya di mana e itu adalah energi yang dibutuhkan per unit massa k ini adalah tetapan retinger ya kemudian eh, x1 ini adalah ukuran rata-rata bahan awal dan x2 adalah ukuran rata-rata produk yang dihasilkan nah bagaimana cara menghitung tetapan retinger jadi tetapan retinger itu atau k itu berasal dari luas permukaan baru yang terbentuk dibagi dengan energi mekanis yang terbentuk. Jadi kalau seandainya kita akan menghitung energi yang dibutuhkan pengecekan ukuran dipastikan adalah bahan yang padat yang diubah menjadi proses penggilingan yang halus. Nah, ini kita bisa menggunakan retinger 1967. Nah. Selanjutnya adalah energi yang dibutuhkan untuk pengecilan ukuran, menurut kick, ya, tahun 1885. Jadi, kick ini menggunakan persamaan di mana dia menghitung energi yang dibutuhkan pada proses pengecilan ukuran dengan meningkatkan nisbah nisbah dari luas permukaan persatuan berat yang kecil jadi produk yang dihasilkan tidak terlalu halus artinya tidak menjadi tepung pun tidak apa-apa ya ukurannya nah, kita bisa menggunakan Kik ya kalau dia tidak berbentuk tepung masih masuk ke dalam persamaan di mana determinan energi dibagi dengan determinan bahan senilai dengan k dibagi dengan x maka rumus dari keks eh, tahun 1885 ini adalah eh, S atau eh, proses pengecilan ukuran atau energi yang dibutuhkan sama dengan K eh, dikali dengan ln x1 dibagi dengan x2 di mana x1 per x2 itu adalah rasio dari pengecilan ukurannya ya karena ini tidak terlalu halus Kemudian kita masuk ke dalam energi yang dibutuhkan e, untuk pengajian ukuran menurut bond tahun 1952 ya. Jadi kalau bond ini e, menggunakan persamaan dengan jumlah n ya, n-nya atau pangkat x pangkat n-nya itu adalah 1,5 Mengapa 1,5? Dikarenakan pada beberapa proses energi itu diestimasi oleh persamaan kick yang terlalu rendah. Sehingga harus dibuat standar khusus agar perhitungannya, estimasinya itu jauh lebih besar. ya Jadi bagaimana rumusnya masih masuk ke dalam rumus dasar di mana determinan energi dibagi dengan determinan bahan sama dengan K dibagi X pangkat 1 per 5. Jadi kalau diintegrasikan adalah energi itu sama dengan 2K dikali dengan 1 per X2 pangkat 0,5 dikurang dengan X1 pangkat 0,5. ya. Jadi X1 dan X2 ini diukur dalam bentuk mikron. Bentuknya adalah seperti itu. Selanjutnya adalah energi yang dibutuhkan untuk pengecilan ukuran menurut Bond Work Index atau EI. Jadi dia menjelaskan bahwa energi yang dibutuhkan untuk mengurangi ukuran dari tidak terhingga menjadi 80% bahan dapat melewati saringan dengan ukuran 100 mikron. Ya, Besar ketetapan ini ditentukan dengan rumus K sama dengan 5EI. Ya. Jadi K sama dengan 5EI ini adalah Uh, rumus bagaimana kita bisa menghitung jadi ei ini adalah bond work indexnya atau energi yang digunakan ya jadi ini adalah nilai yang akan kita cari ya jadi uh, setelah kita mengetahui bahwa ternyata ketika kita akan melakukan proses pengecilan ukuran tersebut kita menggunakan energi kita harus uh, menghitungnya maka kita harus memilih terlebih dahulu kira-kira rumus atau formula apa yang tepat kita gunakan untuk menghitung bahan yang sudah kita lakukan pengecilan ukurannya ya baik adik-adik saya rasa untuk pertemuan kali ini pengecilan ukurannya cukup sampai pada energi yang dibutuhkan kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya kita akan belajar dengan tipe peralatan dan bagaimana alat tersebut digunakan untuk pengecilan ukuran terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh